Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. E.M. Sutrisna, Wakil Rektor Bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Surakarta, menghimbau kepada warga Perserikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan puasa Ramadan bagi yang sehat. Dasarnya apa? Jelas surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, bagaimana bagi yang sakit? Maka bagi yang sakit, satu, tentu konsultasi ke dokter. Kalau sekiranya puasanya tidak akan memperparah penyakitnya, maka silakan berpuasa. Tetapi kalau sekiranya puasa akan memperparah penyakitnya, maka ada rukhsah. Anda bisa berbuka dan besok di lain waktu akan menggantinya. Yang ketiga, kiat-kiat bagaimana puasa tetap sehat. Yang pertama, sahur dan buka tepat waktu. Kemudian, banyak konsumsi air putih. Yang ketiga, banyak makan buah-buahan. Dan yang keempat adalah, lakukan sunnah Nabi. Misalnya, berbuka puasa dengan air dan kurma. Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah banyak beribadah dan berzikir. Dan yang paling penting, kami ingatkan bahwasanya dengan berpuasa tidak mengurangi produktivitas kita. Bahkan kita bisa meningkat produktivitas kita selama kita berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.